What's up guys, kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Oke, teman-teman, hari ini kita bermain game Euro Truck Simulator 2 dengan truk Fuso Factor 220 PS ini bermuatan batu split guys. Kita bakal mengirim ke lintas ini ya, dari perkampungan guys. Ini kalau teman-teman dengar ini suara burungnya sangat ramai berkicau. Dan ada satu dump truck ini guys ya, Mercedes-Benz Bagong, baknya nggak ada. Kita berangkat guys. Let's go. Truk kali ini sudah berganti warna menjadi biru dongker yang sangat kinclong, ganteng, dan looknya JDM banget ini guys. Chrome, bumper chrome, wah, pokoknya ini anak muda banget guys. Yuk, let's go guys, kita berangkat guys. Wow, baknya juga ganti guys, bak sebelumnya berbeda guys ya. Ini lebih tinggi baknya dan muatan kita juga lebih banyak ini guys. Hati-hati jalannya ekstrim. Ya, terus banyak kendaraan parkir di sini guys, terutama traktor dan juga truk-truk gandeng nih guys. Scania gandeng, traktor John Deere. Ya. Ini memang khusus untuk pertanian, perkebunan dan pertambangan guys. Kita OTW keluar dari desa ini guys. Lumayan jauh keluarnya ya. Ini nama daerahnya di sini Municipio. Ada jalan alternatif juga nih guys. Oh, belum jadi jembatannya tuh guys. Coba kita lihat dari luar guys. Nah tuh ya. Jadi kalau teman-teman kalau malam lewat sini mungkin kebablasan lewat situ bisa nyemplung guys. Haha. Ini ada pintunya juga ya. Tapi ini kebetulan kita mau sini udah dibuka pintunya guys. Jadi kita keluar saja lewat situ guys. Ada truckman juga parkir di situ tuh. Hari ini kita kembali lagi di jalur ekstrim guys. Setelah sebelumnya kita muat sawit di jalan ekstrim juga ya guys. Mengirim ke sebuah pabrik yang ada di pedesaan. Yang belum nonton di video sebelumnya guys, yaitu menggunakan truk dump truck berwarna coklat. OTW, ini mapnya sangat-sangat realistis sekali guys. Pemandangannya ini nuansanya tani banget ya tuh. Wih, lahan kosong. Ini ada pohon-pohon mati guys. Ya, tuh kayak gini. Ih, banyoris ya enak nih guys di sini guys. Naik mobil klasik ya ke sini ya, Jeep atau naik kombi guys. Wih. Wow, klaksonnya juga enak coy. Untuk tenaganya truk ini tidak bisa diragukan lagi guys. Ini sangat-sangat kuat truknya dan bertenaga guys. Jalannya aman ya, tidak licin di sini ya. Oke, santuy, tikungan tajam guys. Kita mode eksterior coba guys. Ini persawahan ya guys. Wah, tapi ini jalannya banyak keloknya ini. Mana nih guys jalannya kayak gini? Gak bisa ngabur-ngabur kita ini. Tuh ya. Pelan saja. Ini mirip ini guys, nuansanya nih. Kayak di map ICRF ya. Kalau ICRF kan melewati kebun-kebun sawah guys. Mirip-mirip juga nih sama ini map RBR, karena ini satu server ya sama RBR. Map RBR kan map Brazil, ini adalah map rotas Brazil, jadi satu server guys ya, maksudnya satu negara guys. Pelan-pelan. Oh my god, ini ada portal juga nih. Kalau overload di sini mungkin tersangkut di portal ini, tapi kita kan nggak begitu overload nih, jadi masih bisa. Ya, ada traktor di depan kita ini. Yuk, coba kita lihat dari depan, guys. Wah, sangat ganteng sekali truk kita ini.
Suara klaksonnya mantap. Ini kita pasang satu. Kalau pasang dua lebih menggelegar. Nanti budak tetangga guys, kita dimarahin ya. Oh ada ini guys, Arthur Gamer ya ini. Nama-nama modder yang berkecimpung sini atau sponsor dari apa namanya itu, influencer mungkin ya, nama YouTuber atau apa. Kayak Ebut Gamer itu kan nama YouTuber. Ini ada jalan dua nih. Kita ambil yang kanan tapi agak nanjak, yang kiri tidak begitu nanjak cuman bergelombang. Kita ambil lurus aja ya. Itu alternatif aja itu. Kita lurus aja coy. Nah, kemarin kita habis angkut tanah longsor ya. Yang belum nonton ada di video sebelumnya. Menggunakan truk Hino dan Isuzu Giga dibantu dengan eksavator yang sangat besar. Kita muat tanah yang jatuh ke jalan aspal. Kita bersihkan lalu kita tumpahkan di dekat sungai. Oh, ini ada eksavatornya sedang mengangkut kayu tuh. Ini apa lagi? Lor gandeng dobol coy. Wow. Ini Arthur Gamer juga trailernya nih. Bisa buka misi juga ya di sini. Aduh, jalan rusak nih. Jalan rusak coy. Oh. Nah, kayak gini jalannya nih. Macam mana nih lewatnya nih? Bisa enggak ini coy? Pelan-pelan saja Pak Sopir. Nanti jebol jembatannya nih. Aton dulu Pak Sopir. Oke aman ya. Tiga batang kayu masing-masing ban. Kuat ternyata. Wah itu pickupnya kotor abis offroad tuh. Oke jalan pelan-pelan saja. Sedikit agak nanjak. Kita tambah gasnya biar kuat ini. Terus. Wah ini jalannya miring-miring coy. Tidak cocok untuk muatan tinggi nih. Ini bisa gelimpang truk ini. Gini nih jalannya nih. Kita gas pelan-pelan saja. Ini berbahaya. Jalannya miring-miring dan bergelombang coy. Oh ini mati ini kepanasan pohon-pohonnya nih. Lama panas ini, sama kayak di kampung aku nih. Hujan baru beberapa kali dan itu tidak merata. Hanya beberapa desa aja guys. Ini pada gersang semuanya ya. Wow, ada traktor terbakar sih. Lihat coy, traktornya terbakar. Orangnya kemana itu? Wah asapnya guys, traktornya. Wah itu kepanasan traktornya ya. Banyak kerja, ngelembur terus. Di situ panasan overhead. Panasan traktornya. Kasian banget. Aduh, coy. Hati-hati, coy. Nih, miring-miring kayak gini jalannya nih. Dan menikung. Terus, gas. Hai sedikit kepatah coy. Ya devlognya nggak aktif. Nah kita hidupin devlognya. Oh pantes tadi devlognya nggak aktif. Kepater dia gini-gini ya. Gantung dia. Sekarang udah bisa lewat nih. Untung ada fitur devlognya nih. Kalau nggak ada devlognya, aduh, kesangkut kita ya. Auto sangkut. Kayak di game runner enak. Bisa nge-wedge, tarik-tarik di pohon atau tarik mobil yang lainnya. Kalau ini nggak bisa, coy. Harus berusaha sendiri ya karena kita single player ini. Waduh. Harus membelah sungai. Eh, sungai bukan ini. Membelah hutan, coy. Waduh, hutan apa ini? Berbahaya nggak ini guys jalurnya guys?
sangat remang-remang sekali, tidak ada orang. Kalau tadi di sana masih ada traktor ya, dan juga ada alat berat. Ini tidak ada sama sekali, rumah pun tidak ada nih. Lumayan agak mengerikan nih kalau malam-malam di sini nih. Waduh, iya guys, sungai guys. Ada sungainya di depan ini. Pelan-pelan saja. Wah, wah. Ini kita trauma di video sebelumnya. Kita cuci mobil guys. Waktu muat apa ya itu ya. Nah, pokoknya dump truck Fuso ini warna orange. Begitu mundur, nyemplung ke kubangan lebung. Waduh. Kali ini kita jangan main-main ya, nanti kita kecemplung pula ini, berbahaya nih. Ini bening-bening kayak gini kadang berbahaya nih. Nah, di bagian yang butek-butek ini yang berbahaya nih. Yo, terus maju. Wow, lumayan dalam coy. Wow, lampunya tenggelam. Awas, kiri dikit. Yo, zigzag kanan coy. Oh, lumayan dalam di sana guys. Untung masih bisa lolos ya. Wih, nuji pelek, langsung bersih pelek kita guys. Pelek auto bersih. Kita perlu ke steam ya. Kita udah menyucinya di bawah guys. Buat gak ini, sedikit nanjak nih. Devlog udah aktif ya, cuma sedikit agak licin. Terus, main kasternya. Aduh, pater ini. Wah, tadi kita berat yang misalnya guys. Habis masuk air licin ya. Waduh licin. Aduh gimana nih. Ya, terus. Ini memang agak berpasir jalannya nih. Gak susah nih. Kita mainkan setirnya terus. Aduh. Terus, ini ada belokan guys. Kita lihat map. Aduh, ini jalannya mana nih? Belok atau lurus? Aduh licin tapi nih ya. Lurus aja kali ya. Lurus aja dah. Lurus. Terus. Bagian yang licin di situ tuh. Ah, lewat juga nih yang licin. Wah, ternyata tanjakannya licin banget, berpasir dan lumpur ya. Lumpur tanah liat guys, jadi licin banget tadi, banyak nyepin guys atau kepater. Mas depan kosong ya. Ya aman. Waduh, miring-miring lagi nih. Jalannya miring-miring coy. Oke, kanan habis. Yap. Oh, gosong coy. Gas coy. Mulai agak cepat nih, sopirnya agak takut di sini nih. Oh, tapi sudah ada terlihat truk di depan guys. Ini truk Golden Cargo. Ada apa nih truk nih? Ya, ngasap juga nih, kepanasan ini. Dia minta bantuan guys. Berhenti dulu guys. Wih pak, kenapa pak? Ah, mobilnya mengasap guys. Ini harus dipanggil mekanik dulu nih, baru bisa selesai. Kita angkat tangan guys. Ya sudahlah, kita berangkat lagi. Yo. Malah pada ngobrol, pusing pala guys. Oh, di depan sana juga ada jalan ya, tapi berkelok-kelok. Nah, di sini bergelombang. Menghindari jalan kelok, di sini malah jalan licin. Lihat guys. Waduh, licin parah nih, becek. Ternyata becek di sini. Yo, bisa nggak nih kita nih? Becek parah di sini nih. Waduh, basah di sini guys. Becek terlumpur ya, sama kayak di jalan sungai tadi nih. Gas terus. Ini kita pakai mesin turbo guys, tenang aja guys. 6x2 HD.
setiap detik berharga, tak ada waktu untuk ragu. Oh my god, masih licin. Oh, sedikit lagi guys, terlihat sudah itu di depannya rumah-rumah, kita akan sampai. Yap. Ah, sampai kita guys di mana nih, di pom bensin ya. Yuk, masuk kanan coy. Awas kiri, kosong. Masuk kanan, pol. Yo, kanan, pol. Kiri, kosong. Akhirnya keluar juga, guys. Kita kelintas ini ya. Banyak parkir di sana. Kita parkir di sini aja ya. Dekat truk Scania ini. Ke sini aja nih. Yo, bondur terus. Terus. Kiri habis, kiri habis. Terus. Ah, pas banget nih guys parkirnya di sini. Dekat dengan truk Scania coy. Ganteng juga Scania-nya nih. Oke teman-teman, kita matikan dulu mesinnya ya. Kita lanjut lagi di next video guys. Ternyata sudah di depan lintas kita ya. Kita akan lanjutkan lagi di next video. Jangan lupa teman-teman nonton video sebelumnya, kita membersihkan jalur longsor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.